Halo guys, selamat datang di Nerd 11. Dan seperti biasa, gue bakal meng-cover di tutorial lagu-lagu yang lagi hit saat ini dan baru. Dan video kali ini gue bakal meng-cover lagunya Coboy Junior atau CJR yang judulnya Lebih Baik. Dan sudah setting dan kucus kemudian sumber bayar buat perkembang penyumbar bajar gitar. Dan jangan lupa buat like and subscribe video ini. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan cara strumming-nya atau cara nginjerengannya. Jadi sangat gampang sekali ya. Dan nanti juga ada cara petikannya, tapi nanti sekaligus di pembahasan kunci. Jadi ada cara petikannya, cara genjerengannya. Oke, jadi cara genjerengannya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Down, up, up, down, up, up, down. Lalu diulang-ulang. Down, up, up, down, up, up, down. Down, up, up, down, up, up, down. Down, up, up, down, up, up, down. Oke, bisa ya. Kita coba aja langsung menggunakan liriknya. Tiada kata yang dapat ku ucap. Oke guys, kita langsung aja pembahasan kuncinya. Jadi di sini kuncinya sangat gampang-gampang banget ya. Dan ini adalah kunci originalnya. Kuncinya yaitu di bagian intro G, lalu D minor, dan terakhir ke C. Oke, dan di sini dipetik. Ini contoh dulu ya. Jadi seperti ini. Nah, jadi petikan gampangnya seperti itu ya. Kita coba aja pelan-pelan. Pertama di kunci G-nya, petikannya seperti ini. Jadi senar 6 dulu. 5, 1, diulang lagi. Jadi 2 kali seperti ini. 1, 2. Nah, terakhirnya di senar 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke. Pola petikannya seperti itu ya. Lalu selanjutnya ke kunci D minor seperti ini. Nah, petiknya di senar 4. 4 3 1 4 3 1 2. Jadi seperti ini. Oke. Dan selanjutnya ke kunci C seperti ini ya. Petiknya senar 5 4 1 5 4 1 2. Oke, gampang ya, jadi seperti ini. Nah, di kunci C-nya itu agak panjang ya. Dan buat kalian yang mau digenjreng, kalau digenjrengnya seperti ini. Oke, gampang ya. Dan di sini gue mau dikombinasiin. Jadi untuk yang genjrengannya itu buat di bagian refnya aja. Kalau di bagian intro, di bagian verse, di bagian bridge itu dipetik ya. Jadi kalian tinggal pilih aja. Kalau enggak, kalian ikutin aja gue ya. Kita lanjut ke bagian verse yang pertamanya. Kuncinya hampir sama, cuma di sini ada tambahan kunci. Kuncinya yaitu G, lalu D minor. Nah, tambahan kuncinya yaitu A minor ya. Dan terakhir ke C. Di sini dua kali balikan dan dipetik juga ya. Jadi pertama seperti tadi petikannya di kunci G. Tiada kata yang dapat ku ucap. Pas di bagian kunci A minor, A minor itu petikannya dari senar 5 ya. 5
4-1-5-4-1-2. Oke, kita lanjut ke kunci C-nya. Saat kau pergi. Oke, kita sambung ke balikan keduanya. Ku hanya diam menatap langkahmu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Di sini gua nggak nyanyi full lirik, soalnya suka kena copyright. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian intronya lagi. Kita coba aja, kuncinya masih sama ya. Oke, bisa. Selanjutnya ke verse yang keduanya. Kuncinya masih sama ya, kita coba aja langsung. Kali balikan. Nah, di sini langsung disambung ke bagian bridge-nya ya. Kuncinya yaitu A minor, lalu ke G, lalu ke C, dan terakhir ke D. Oke, kita coba aja langsung. Lebih baik. Nah, selanjutnya langsung disambung ke bagian ref-nya ya. Di sini ref-nya gue mau digenjreng, tapi terserah kalian mau dipetik atau digenjreng, terserah. Di sini gue mau digenjreng. Kuncinya yaitu G, lalu D, A minor, dan ke C terakhirnya. Di sini dua kali balikan ya. Kita coba aja langsung. Nah, selanjutnya langsung disambung ke bagian intronya lagi ya. Kuncinya masih sama. Di sini gue digenjreng. Oke, bisa ya. Selanjutnya di sini gue mau digenjreng lagi sampai akhir lagunya. Di sini kita langsung masuk ke bagian verse-nya lagi ya. Kuncinya masih sama seperti di verse sebelumnya. Kita coba aja langsung. Hanya dia menatap langkahmu. Setiap perjalanannya hebat. Kita langsung sambung ke bagian bridge-nya. Kuncinya mah sama seperti di bridge sebelumnya. Kita coba langsung. Akan berakhir di sini. Nah, di sini terakhirnya ditambah kunci E ya. Nah, selanjutnya ini kita langsung masuk ke bagian ref-nya lagi. Tapi di sini ref-nya overtune atau naik nada. Jadi di ref-nya ini kuncinya yaitu A, lalu E, lalu B minor. Nah, seperti ini ya, B minor. 1, 2, 3, 4. Dan pegangnya seperti ini. Oke. Lalu terakhir ke D. Nah, di sini dua kali balikan ya. Di sini ref terakhirnya sampai akhir, kuncinya sama. Kita coba aja langsung. Kalau kita tidak lagi berlari bersama lagi.
kita tidak lagi. Nah, di sini kita lanjut lagi ke bagian ref-nya lagi. Terakhirnya ditambah kunci A ya. Nah itu deh guys, tetra gitar lagunya Coboy Junior yang judulnya Lebih Baik. Dan sudah setting dan kunci usus muda yang sempat pelajari buat para pemula penyu baru belajar gitar. Dan jangan lupa buat like dan subscribe video ini. Terima kasih.